lagi barengan aku Ariza, makeup artist dari Lampung. Dan pastinya kali ini aku kembali buat video tutorial yang baru. Kali ini tentang apa? Kali ini tentang makeup transforming. Jadi ada beberapa orang yang request ya di YouTube channel aku dan juga di Instagram aku, "Kak, buat dong makeup transformasi dari seorang pria menjadi seorang wanita." Dan akhirnya aku buat video ini ya. Tapi sebelum nonton video ini, aku mau kasih tahu ke kalian semuanya guys ya, bahwasanya nanti di tanggal 18 Oktober 2017 aku bakalan hadir di kota Yogyakarta dalam acara workshop on the tour Arizam ya. Kali ini diselenggarakan oleh Ruang Dapur Event Organizer ya. Untuk informasi dan pendaftaran kalian bisa kepo Instagramnya di @ruangdapur.u. Buat teman-teman makeup artist yang ada di Yogyakarta, jangan lupa join kelas aku kali ini ya. Kita bisa sharing ilmu bareng-bareng sana. Pastinya buat teman-teman makeup artist yang ada di Yogyakarta, sampai ketemu 18 Oktober 2017. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke video tutorial. Oke guys, ini dia before-nya si Jeng Cenul. Nama panggilannya Cenul, cuma nama aslinya nggak tahu ya guys ya. Untuk tahap pertama aku mengaplikasikan foundation dari Ulti Pro yang warna natural ya, HD terbaru dari Ulti Pro Cosmetic. Aku aplikasikan ke seluruh wajahnya tanpa terkecuali. Dan supaya lebih coverage, aku pakai foundation dari Naturactor yang nomor 141 ke bagian highlightnya saja di bawah mata, dahi, tulang hidung dan juga dagu. Kemudian untuk contour krimnya aku pakai dari City Color ya. Jadi di sini aku pakai brand ataupun merek lokal dan juga produk drugstore yang ada di Indonesia ya guys ya. Ini tips dari aku ya guys ya, ketika kita memakeupi seorang pria ya, jadi kita jangan sampai terlalu tegas ketika membuat atau mengaplikasikan kontur rahang, shading dan lain sebagainya. Itu jangan terlalu tegas ya guys ya, supaya kesannya tidak terlalu seperti waria begitu. Nah, untuk tutorial shading dan kontur yang lebih detail, kalian bisa klik link di pojok kanan atas ini guys. Oke, untuk selanjutnya aku mengaplikasikan bedak tabur dari Ultimatu yang 4L ya guys ya, untuk di bawah matanya, kemudian di seluruh
bagian-bagian highlight yang ada di wajahnya, guys. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian semuanya, guys. Di sini kenapa matanya model aku ini merah ya. Jadi jangan dikira aku habis menganiaya model ini ya. Ini merah karena tadinya mau pakai soft lens, cuman ternyata matanya itu tidak bisa menerima kehidupan baru. Cia. Matanya enggak bisa pakai soft lens, guys. Langsung merah, langsung iritasi. Jadi akhirnya aku lepas aja soft lens. Oke, untuk tahap selanjutnya aku mengaplikasikan pensil alis. Di sini aku mengaplikasikan pensil alis dari Romlon ya. Ini adalah pensil alis, salah satu pensil alis favorit aku. Warnanya strong, coklatnya coklat gelap begitu. Tapi untuk tutorial alis yang lebih lengkap, aku pisahkan videonya, guys, supaya tidak terlalu panjang videonya ini, guys. Nah, untuk base eyeshadow-nya sendiri aku pakai NYX yang warnanya ada glitter-glitternya gitu. Jadi ada beberapa macam base eyeshadow, aku pakai NYX yang ada glitternya. Kemudian untuk eyeshadow-nya aku pakai Maybelline yang palette seperti itu, kalian bisa lihat semuanya ya. Aku pakai warna yang agak peach gitu, peach atau salem gitu ya, ke pink-pinkan gitu. Jadi di sini aku menggunakan teknik membuat alis tanpa dikerok, guys. Jadi ini adalah pembaharuan teknik membuat alis tanpa dikerok. Jadi ditunggu aja video selanjutnya ya, guys ya. Video khusus tutorial membuat alis tanpa dikerok yang baru. Selanjutnya aku mengaplikasikan eyeliner gel dari Silky yang nomor 01 warna hitam ya, guys ya. Ini favorit aku banget. Kenapa? Karena eyeliner ini waterproof banget walaupun agak lama keringnya. Nah, untuk bulu mata itu disesuaikan kembali dengan selera dan look yang mau kita buat ya, guys ya. Di sini aku pakai bulu mata yang seperti tadi. Ini refill, guys ya. Ini refill yang udah aku lepas. Sebenarnya ini adalah Intan Eyelash, bulu mata Intan, guys. We'll be right back.
tadi video tutorial kali ini. Semoga kalian semuanya suka. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, jempol ke atas. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun request, boleh komentar di kolom komentar di bawah video ini, guys. Dan jangan lupa pastinya subscribe channel aku ini, Ari Izam. Nah, sebelum aku tutup video kali ini, jangan lupa juga follow Instagram aku @salentan2 dan @ariizam. Oke, guys, thank you for watching. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Cheers.